Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat brownies kedut telajak sedap. Mula-mula, kita akan didihkan air dalam periuk yang bersesuaian. Ambil mangkuk yang tahan panas dan pastikan bahagian dasar mangkuk tidak mencecah air sebab nanti kita akan cairkan coklat menggunakan kaedah double boiler. Saya gunakan coklat gelap jenis dark compound sebab rasanya lebih sedap dan kurang manis berbanding dengan milk compound. Potongkan kecil, masukkan ke dalam mangkuk bersama dengan mentega. Untuk rasa brownies yang sedap, gunakan coklat dan mentega yang berkualiti. Masukkan minyak masak. Kalau nak gantikan dengan minyak jagung pun boleh. Dan kita akan cairkan dengan kaedah double boiling. Kalau nak cairkan guna microwave pun boleh, tapi saya tak ada. Jadi saya gunakan cara ini. Biarkan sehingga cair sepenuhnya. Matikan api dan ketepikan dulu. Sediakan telur yang bersaiz besar, grade A ataupun B, gunakan 2 biji. Seboleh-bolehnya jangan gunakan grade C sebab kecil ya. Saya gunakan gula perang sebab kurang manis, lebih sedap berbanding dengan penggunaan gula kasta. Jangan gunakan gula pasir ya, sebab kasar. Masukkan esen vanila dan whiskkan sekadar sebati. Tak perlu lama ya. Cukup sekadar sebati. Masukkan adunan coklat tadi. Coklat ni tak perlu tunggu sehingga sejuk ya. Dalam keadaan yang suam, kita boleh terus masukkan. Dan kacau juga sekadar sebati. Kita tak perlu kacau lama ataupun menggunakan mixer. Bila sebati, terus berhenti mengacau. Sediakan tepung gandum. Kita tak gunakan baking powder ya dalam resepi ni. Jadi tak perlu gunakan tepung naik sendiri. Tak perlu juga menambahkan baking soda. Hanya gunakan tepung gandum sahaja. Bersama dengan serbuk koko. Untuk rasa yang sedap, saya gunakan serbuk koko Van Houten. Terpulang ya pada apa-apa cita rasa kita. Dan ayakkan. Masukkan bahan ayak ke dalam adunan tadi. Untuk proses ini juga, kita hanya kacau sekadar sebati. Untuk membuat brownies, kita tak perlu kacau lama ya untuk mengelakkan brownies keras. Kita akan mendapat kepekatan yang begini. Sediakan loyang segi 4 yang bersaiz 7x7 inci. Kalau loyang yang bersaiz 8 inci, brownies kita akan jadi rendah. Greaskan dengan mentega pada keseluruhan loyang. Dan alaskan dengan kertas baking. Kertas baking ni dilebihkan bahagian kiri dan kanan untuk memudahkan kita keluarkan brownies kita nanti. Dan greaskan sekali lagi di atasnya. Curahkan adunan. Adunan ni memang agak pekat seperti ini. Ratakan. Dan untuk hari ini, saya akan taburkan walnut yang telah dicincang kasar. Walnut ni tak perlu kita bakar dulu ya. Saya gunakan walnut yang mentah. Kalau nak gantikan dengan badam pun boleh. Dan taburkan mengikut kuantiti yang kita sukai. Kalau buat brownies yang kosong pun sedap juga. Panaskan ketuhar selama 10 minit dan bakarlah brownies sehingga masak mengikut kapasiti ketuhar masing-masing. Selepas brownies masak, angkat dan biarkan sejuk. Setelah sejuk, keluarkan brownies daripada loyang dan bolehlah dipotong mengikut saiz yang disukai.
tekstur brownies bukanlah seperti kek ya. Brownies ni dia ada rasa chewy dan sedikit lembap. Tapi bukanlah lembap seperti kek coklat. Dan bukan juga gebu seperti kek ataupun kek span. Selamat mencuba semua. Siap!